Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman amazing. Balik lagi nih kita di Amazing Academy. Malam hari ini uh, kita akan kedatangan tamu tamu spesial nih ya, uh, Mas Adityaki. Nih Mas, Aditya, uh, Mas Aditya juga udah hadir di tengah-tengah kita. Halo Mas Adit, saya nyapa dulu nih ke Mas Adit. Halo, Halo Salam Dika Halo Mas. Um, sehat juga. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat mantap Mas Adit. Ini kita malam hari ini akan ngebahas tentang makro fotografi ya. Mantap nih salah satu bahasan yang menurut saya sangat menarik juga karena banyak fotografer yang uh, tertarik nih sama bahasan tentang makro fotografi. Sebelum kita ke Mas Adit, uh, saya mau perkenalkan diri dulu. Uh, perkenalkan nama saya Dika. Pada malam hari ini saya akan menemani teman-teman uh, amazing untuk uh, sesi sampai nanti sampai akhir. Bareng Mas Adit juga kita akan ngebahas tentang introduction to macro photography. Jadi teman-teman uh, yang udah hadir jangan leave terus stay tune terus sampai beres karena uh, kita bakal uh, dapetin ilmu yang bermanfaat nih buat teman-teman uh, nantinya diaplikasikan langsung ke pekerjaan atau memang hobi gitu ya. Sebelum ke Mas Adit saya mau uh, sedikit menjelaskan tentang Amazing Academy dulu. Jadi Amazing Academy ini adalah bagian dari Amazing. Kita berbentuk workshop, webinar, dan juga kursus. Yang tujuannya untuk upskilling, educating, information kreatif, dan juga internet of things gitu ya. Nah ini teman-teman kalau di Amazing Academy pastinya akan dapetin dan bisa nambah skill dan juga ilmu juga ya di Amazing Academy ini. Nah teman-teman ini ada informasi penting juga. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman... Ngisi absen ini nanti pasti akan di-share uh, absen, link absensi, dan itu harus diisi dengan benar. Jangan sampai namanya salah ataupun namanya nama panggilan atau nama palsu, karena ketika udah desain, kita nggak bisa uh, diedit lagi, gitu ya si Namanya untuk sertifikat, jadi teman-teman harus uh, benar ngisi nama dan lain sebagainya. Email juga harus benar, karena nanti kita akan kirimnya via email, dan teman-teman ada informasi penting juga nanti. Uh, Selain sesi malam hari ini kita punya satu sesi lagi yaitu sesi masterclass bareng Mas Adit nanti diinfokan juga tapi teman-teman kalau mau misalnya dapetin kayak diskon gitu itu bakal bisa teman-teman dapetin ketika teman-teman share keseruan hari ini mau di screenshot boleh ataupun di foto gitu ya layarnya itu juga boleh nanti share di Instagram story tag saya amazing maksudnya ya amazing dan juga uh, Mas Adit gitu nanti dari Adit amazing akan kayak ngirim link gitu jadi ya, teman-teman harus harus stay tune terus jangan sampai ketinggalan semua materi dan kalau misalnya mau dapetin diskon untuk master itu juga harus uh, stay tune ya nanti dilihat aja screenshot segala macam oke Mas Adit kalau begitu silahkan uh, untuk materinya pada malam hari ini saya akan stop share mangga Mas Adit Oke, okay, terima kasih Om Dika dan terima kasih juga Amazing. Ini udah kesempatan saya yang kedua ya di Amazing Academy. Dan untuk tema malam ini eh, kita akan ngebahas lebih ke makro Mungkin kalau misalnya beberapa teman-teman yang hadir di sini ngelihat Instagram saya lebih banyak ke foto-foto landscape. Sebenarnya eh, ada Instagram saya yang satu lagi yang memang postingannya itu lebih ke foto-foto makro gitu ya. Cuman karena uh, mungkin lebih ke exposure-nya ya di akun landscape saya itu terutama, merupakan akun yang uh, utama gitu ya dan mungkin lebih bisa uh, mudah kita mengasap, apa membagikan informasinya gitu ya. So, dan mungkin saya juga akan sedikit cerita dulu sebelum kita mulai ke pembahasannya. Jadi saya tuh mulai fotografi itu memang dimulainya dari fotografi makro, gitu ya. Itu sekitar tahun 2012-an lah. Jadi belum terlalu lama saya di dunia fotografi, lalu sampai beberapa tahun kemudian, akhirnya saya sering membawakan workshop makro juga. Dulu sempat di Nikon Tim daerah Palu, tahun 2013, kalau nggak salah ya. Terus tahun 2013 juga, akhir Desember itu ada eh, namanya Event Hunting Akbar Makro Nusantara. Kalau misalnya teman-teman makro semua tahu, pasti tahu ya, gitu ya. Karena event ini merupakan event besar setiap tahun sekarang di Indonesia. Jadi setiap bulan Desember itu akan ada event yang namanya Hantik Akbar Makro Nusantara. Nah waktu 2013 itu bisa dibilang HMN pertama. Untuk acara pusat itu di daerah Samarinda kalau nggak salah ya, di Kalimantan Selatan. Dan untuk region Tanggerang, kebetulan untuk region Tanggerang itu lokasinya ada di rumah saya, di tempat saya. Jadi anak-anak Makro Tanggerang semua kumpulnya di daerah rumah saya karena kebetulan di samping rumah dulu itu kebun gitu ya lalu di HMN yang kedua 2014 itu kalau nggak salah di Malang acara pusatnya dan saya pun berangkat ke Malang dan 2015 itu HMN Makro Nusantara itu pusatnya ada di Bukit Tinggi dan di 2015 kebetulan saya juga udah jadi juri ya jadi juri di kategori makro ekstrim gitu loh nah makin kemari, Uh, Sebenarnya, basicnya saya lebih suka ke fotografi nature. Nah, nature itu kan lebih ke sesuatu yang berhubungan dengan alam, gitu ya. Nah, makro dan landscape itu merupakan dua passion saya yang uh, saya suka, gitu Cuman, kalau misalnya untuk berhubungan dengan sisi komersial, pun saya menjalankan semuanya dari segi fotografi, arsitektur, dan interior, yaitu salah satu uh, sisi komersial fotografi saya dan beberapa job-job kayak prewedding saya juga sama ada di sana juga cuman yang berhubungan dengan kerjaan itu nggak pernah saya post gitu ya jadi saya hanya post yang berhubungan dengan pasien saya aja gitu loh. oke jadi sebenarnya singkat cerita itu dan buat beberapa teman mungkin ada yang masih bingung kenapa bahasannya makro tapi ngeliat Instagram narasumbernya foto-fotonya landscape gitu ya Ya, ini juga sempat agak dilema, sebenarnya kalau misalnya di foto-foto makro saya tuh lebih banyak di Facebook karena dulu hmm, makro itu lebih aktif di dunia Facebook ya, pada zamannya gitu loh, dan beberapa teman-teman saya yang lama pun banyakkan juga makronya aktifnya di Facebook gitu Oke, Jadi sekarang kita mulai aja ke pembahasannya, saya akan share screen, kita akan introduction dulu tuh makro fotografi ya, jadi perkenalan dengan makro fotografi. Oke, untuk yang pertama, apa sih makrofotografi gitu ya? Oke, mungkin bagi beberapa teman semua tahunya sekarang makrofotografi itu adalah sebuah genre fotografi. Nah, sebenarnya makrofotografi secara definisi dialah memfoto dengan jarak yang sangat dekat. Mungkin bisa dibilang sebagai close up fotografi. Cuma kalau untuk close up itu sangat luas artiannya. Misalnya kita foto model pun bisa dikategorikan ke kategori close up Nah cuman close up yang ada di dunia makro ini adalah close up yang benar-benar pendekatan itu sangat dekat dengan subjek atau objeknya gitu ya Nah dia lebih mengcapture uh, objek atau subjek yang kecil Yang sangat kecil Nah untuk beberapa subjek yang kecil Buat saya pribadi yang sangat menarik Jelas biasanya itu adalah serangga nah kenapa dunia makro itu sangat identik dengan serangga sebenarnya itu ya nah, sebenarnya karena tekniknya itu dan makanya saya selalu juga selalu bilang makro makrofotografi itu sebenarnya bukan genre di awalnya itu cuman sekarang secara global udah menjadi sebuah genre nah, makrofotografi sebenarnya lebih ke masalah teknik ya teknik foto teknik fotonya menggunakan teknik makro oke okay? Nah, jadi, introductionnya kayak gitu. Jadi, kita harus bisa ngeliat dulu kenapa ini disebutnya teknik. Gitu ya, bukan genre, walaupun sekarang sudah menjadi sebuah genre, dan bahkan di tadi saya sebut di awal, event high. pun ada beberapa genre makrofotografi lagi, secara luas nanti akan saya bahas jadi genre, genre tersebut, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat foto ini, in general, secara genre. Ini lebih ke kategori produk komersial atau food atau still life, oke? Okay? Di antara ketiga itu, oke? Okay? Nah, ketiga ini untuk mendapatkan, misalnya contoh kayak di foto yang kiri atas, ya, di sini butuh detail di jarum jamnya, karena di jarum jamnya ada bengkokan dikit. Kalau kita nggak di zoom seperti ini, itu nggak akan bisa kelihatan detailnya. Nah, untuk mengcapture seperti ini, kita membutuhkan teknik yang namanya makro tadi. Gitu ya. Kalau kita nggak menggunakan teknik makro, otomatis kita harus bermain dengan cropping saat post-prosesnya. Nah, saat kita mengcropping pun, mungkin nggak akan dapat detail yang benar-benar detail seperti ini. Gitu ya. Dan kalau kita lihat di gambar yang sebelahnya pun lebih ke perhiasan. Nah, kita butuh detail atau butuh karakter ihasannya tersebut gitu loh. Nah kalau misalnya kita tidak menggunakan teknik makro, kita nggak akan bisa melihat detail diamond yang ada di atas cincin tersebut. Nah, makanya kita membutuhkan teknik makro ini untuk mendapatkan detail-detail dari produk tersebut gitu loh. Nah secara general tadi saya bilang kategori foto ini sebenarnya lebih ke still life, lebih ke produk atau lebih ke food gitu ya. Dan termasuk juga yang di bawah itu bisa kita lihat lebih ke detail si karakter atau tekstur makanannya nah Kalau kita nggak pakai lensa makro atau nggak pakai teknik makro kita pun nggak akan bisa mendapatkan detail yang seperti ini kalau kita ngandelin cropping. Ya, jadi inilah alasannya kenapa makro itu sebenarnya adalah teknik dalam fotografi. Nah, cuman sekarang sudah menjadi genre di dalam fotografi. Bahkan di dalam makro sendiri, misalnya kita sekarang ada yang namanya Mainan atau toys gitu ya, sebenarnya secara teknis itu pun sama menggunakan teknik makro. Kita butuh pendekatan karena mainan tersebut pun ada skalanya, gitu ya, skalanya sekian, berapa, berapa banding sekian gitu kan. Nah, kita pun harus menyesuaikan supaya kelihatan si toys ini kelihatan seperti manusia atau seperti hidup. Nah, kalau kita nggak menggunakan teknik makro, kita nggak akan bisa mengekspos bahwa si mainan ini bisa terlihat besar. Nah, cuman dalam hal ini pun sekarang akhirnya sudah terbelah lagi. Sekarang ada lagi genre-nya jadi toys photography, gitu ya. Dan banyaklah nanti kita akan lebih bahas lagi ya mengenai beberapa genre di dalam dunia fotografi makro ini. Cuman sebelum kita ke sana, saya akan ngebahas dulu soal historinya atau sejarahnya dalam dunia makro. Oke, mungkin teman-teman ada yang tahu ini, Frank Percy Smith tahun 1880. Nah, Frank Percy Smith ini adalah orang yang bisa dibilang pertama kali menggunakan teknik yang namanya close up fotografi. Coba nah, dulu belum ada namanya makro, mereka dulu sebutnya adalah close up fotografi. Nah, Frank Percy Smith ini dia sebenarnya lebih ke video dokumentari berasal dari British, dari Inggris. Nah, dia orang salah satu pelopornya, ya, yang, yang menggunakan teknik ini. Dan lalu pada tahun 1899 ada yang namanya William Henry Walmsley. Nah, William Henry ini orang yang pertama kali mengusulkan bahwa ini adalah jenisnya makrofotografi atau teknik makro makrografi. Nah, kenapa dia mengusulkan itu? Karena pada zaman itu ada istilah yang namanya mikro jadi ada dua nih beda, makro dan mikro. Jadi tiga sebenarnya ya, close-up, makro, dan mikro. Nah, di sini dibandingkan melalui berdasarkan skala. Ya, jadi kalau kita masuk ke kategori makro, itu limitnya di sekitaran 1 banding 1 sampai dengan 10 banding 1. Nah, kalau udah 10 banding 1 sampai dengan 30 banding 1, itu masuknya ke kategori mikro. Nah, biasanya kalau di atas 10 banding 1, itu kita udah menggunakan yang namanya mikroskop. Yep. Dan di zaman sekarang itu ibaratnya udah ada lensa-lensa mikroskop yang bisa di attach ke kamera digital gitu ya. Misalnya kalian pakai DSLR atau mirrorless itu semua udah ada gitu konverternya. Jadi kita tinggal colokin doang ke kamera kita gitu ya. Nah, kenapa dia membuat atau mengusulkan ini karena untuk membedakan hal itu. Jadi untuk makrofotografi skalanya itu dari satu banding satu sama dengan 10 banding satu. Dan untuk mikrofotografi itu skalanya masuknya ke 10 banding 1 dan nggak terbatas. Sampai ke pori-pori yang kecil-kecil itu masuknya ke kategori mikro ya. Nah dalam dunia makro jelas kita membutuhkan yang namanya lensa makro biasanya ya. Dan beberapa lensa makro secara umum in general eh, di sini kita bisa lihat ada beberapa lensa ada 40 mili, mm, 50 mm 60 mili. Mm, 105 mili yang saya sertakan di sini ya sebenarnya ada lagi 85 mili, 90 mili, bahkan ada juga 200 mili. Nah, apa sih yang membedakan antara lensa makro dengan lensa konvensional biasa? Misalnya kayak 50 mili. Mungkin teman-teman juga udah ada yang punya lensa 50 mili, tapi di sini ada juga lensa 50 mili yang untuk atau kategorinya lebih ke makro. Jadi yang membedakan itu adalah focusing distance ya jarak fokusnya. Kalau kalian menggunakan lensa 50 mili yang konvensional yang biasa itu akan terbatas dengan jarak biasanya dan dia memiliki limit tapi kalau misalnya 50 mili, yang jenisnya makro dia akan memiliki jarak fokus point sebesar satu banding satu tadi karena semua lensa makro pasti akan memiliki range fokus itu sampai dengan satu banding satu oke di sini paham ya berarti ya kita membutuhkan lensa ini untuk itu gitu loh kenapa harus ada jenis yang berbeda dengan range yang sama Oke, okay. untuk yang berikutnya kita saya akan coba jelaskan dulu 40 sampai 50 dan 60, 105 itu fungsinya untuk apa aja dan biasanya dipakai untuk foto yang seperti apa. Oke, okay. untuk yang pertama range 40 sampai 50 ini berdasarkan pengalaman saya ya, jadi untuk range-range seperti ini saya biasanya pakai untuk lebih ke detail foto-foto food photography, atau beberapa produk yang membutuhkan detail di produknya tersebut gitu loh. Nah ini secara in general kalau kita lihat foto ini kategorinya lebih ke F&B gitu ya atau lebih ke produk juga gitu kan. Tapi in some case kadang si klien ini butuh detail. Contoh kayak tadi di awal ya foto uh, makanan yang di awal kita butuh detail lebih ke produknya misalnya dia memiliki karakter yang unik atau tekstur yang unik. Ya berarti kan kita butuh pendekatan. Jadi supaya saya nggak usah gonta-ganti lensa. Ya itulah kenapa menggunakan lensa jenis makro yang range sekitar sekitaran 40 sampai 50 karena untuk jenis foto seperti ini kita butuh jarak yang nggak perlu terlalu jauh gitu ya kalau misal kita pakai lensa yang panjang misalnya pakai 85 atau 105 mungkin posisi kita dengan si produknya ini harus agak jauh gitu ya harus agak berjarak dan itu akan menghasilkan depth of field yang lumayan tebal gitu walaupun kita menggunakan aperture yang sama. Nah, makanya untuk range 40 sampai 50 mili saya pribadi lebih sering menggunakan untuk lebih ke kategorinya lebih ke produk-produk seperti ini gitu atau F&B. And next, 60 mili. Nah, untuk range 60 mili ini saya lebih sering pakai untuk jenis-jenis foto makro yang tipikalnya benar-benar rasionya di atas satu banding satu atau paling lebarnya itu ya satu banding satu gitu Nah, kalau misalnya kalian udah lihat di sini ya, di foto yang kalian lihat di layar? Ini muka-muka serangga yang saya foto hanya face-nya doang, dan ini adalah beberapa foto yang menggunakan teknik focus stacking, dan beberapa juga ada yang single shoot. Kenapa saya pakai 60 mili? Nah, karena lensa 60 mili kategorinya agak lebih lebar dibandingkan lensa 90 mili atau 105 mili. Oke, dengan aperture yang sama, misalnya kita set di F8 atau di F13 lah, dengan pembesaran yang sama, itu akan menghasilkan DOF yang beda. Otomatis yang 60 mili akan memiliki depth of field yang lebih luas dibandingkan dengan 105 tadi. Ya kalau kita menggunakan 105, dengan aperture misalnya sama-sama di F13, itu akan berasa kadar blur-nya atau bokeh-nya. Dan beberapa poin yang kita butuhkan tajam itu akan kelihatan blur di subjeknya, ya di serangganya nah dengan menggunakan 60 mili otomatis dia memiliki range depth field yang agak lebih luas gitu ketajamannya dan itu tadi kita menggunakan aperture sama sama f13 60 mili dan 105 mili itu akan terasa sangat sangat beda dan otomatis juga kita menggunakan atau memfoto rasio sebesar ini memang harus dekat jaraknya dengan si subjeknya nggak mungkin jauh kita harus sangat dekat karena kita membutuhkan yang namanya artificial light. Kita butuh tambahan cahaya, bisa itu berupa flash atau apapun ya. Kita butuh itu karena kalau kita nggak pakai flash, dijamin fotonya nggak akan tajam. Ya karena apa? Karena jaraknya sangat dekat. Otomatis kadar cahaya akan berkurang. Dan kita membutuhkan shutter yang harus kenceng banget. Dan otomatis menggunakan shutter yang cepat. Itu sangat atau akan mengurangi kadar cahaya yang masuk ke kamera kita. Dan itulah alasannya kenapa membutuhkan cahaya tambahan seperti flash. Lalu yang berikutnya, range 105mm. 105 nah, untuk yang range-range panjang seperti ini, saya biasanya pakai untuk jenis kategori nature atau available light yang lebih moto di kondisinya, ya udah nggak usah dipegang, nggak usah dikonsep, ibaratnya gitu ya dan lebih mencari momen, mengejar momen yang ada di lapangan. Ya, seperti yang kalian lihat di gambar ini, beberapa serangga yang lagi mating, bahkan lagi terbang, atau ada pojok kanan itu ada ular pit viper yang kalau kita pakai lensa lebar atau 60 mili atau 50 mm otomatis kita harus dekat banget dengan si ularnya dengan rasio seperti ini. Dan ini pun saya menggunakan rasio 105, walaupun waktu saya moto ini saya tambahkan lagi menggunakan Rhinox jadi jaraknya cukup lumayan agak dekat juga dan butuh flash juga. Dan ya beberapa jenis foto lainnya yang sifatnya lebih ke available light ya, lebih lebih alamnya, lebih apa adanya gitu ya. Lalu next di sini ada beberapa additional tools untuk kita membuat atau menggunakan teknik makro kalau kalian nggak punya lensa makro yang pertama jenisnya lebih ke non optical ya non optical ini mungkin bisa dibilang peralatan atau tambahan alat yang sifatnya dia tidak memiliki optik ya di kiri mungkin beberapa teman juga udah tahu ini namanya extension tube jadi sifatnya dia untuk menambah jarak pendekatan kita dengan subjeknya dia tapi kalau kita menggunakan alat ini kita nggak akan bisa menemukan titik infinity. Jadi range terdekat dan range terjauh itu udah ibaratnya udah dibatasi. Nah, tergantung berapa banyak kita menggunakan extension tube ya. Karena extension tube itu biasanya kalau kita beli satu set dia ada tiga part ya. Ada yang 12, 20, 3, 6. Kalau kita pasang semua berarti jarak fokus point kita akan semakin dekat dengan subjeknya. Oke. Okay? Intinya seperti itu. Nah, kalau yang sebelah kanan itu disebutnya dengan macro below. Nah, kalau di zaman dulu belum ada extension tube, kebanyakan pakainya ini macro below ini. Nah, cuman macro below ini biasanya ditempelkan dengan lensa yang jenisnya lensa enlarger. Nah, lensa enlarger ini dia nggak punya fokus poin. Gitu loh, jadi lensanya hanya punya aperture doang. Dia nggak ada fokus poin, karena yang mengatur fokus poinnya itu ya si below-nya ini. Ya tinggal kita majuin, kalau kita majuin panjang bilonya dia akan mencapai titik terdekat dengan subjeknya. Kalau kita mundurin ke belakang berarti mencapai titik terjauh dari kamera gitu ya. Makanya sekarang lebih banyak orang mungkin pakai extension tube karena kalau makro bilo itu otomatis full jadi manual dan settingan kamera semua mungkin akan kelihatan gelap kalau misalnya kita lihat di viewfinder apalagi yang menggunakan DSLR ya jadi sangat-sangat gelap jadi kita butuh benar-benar butuh cahaya tambahan seperti continuous light untuk nyari fokusnya lalu untuk motonya juga butuh flash jadi butuh dua cahaya tambahan kalau kita menggunakan macro below nah, biasanya untuk macro below di beberapa kasus saya masih suka pakai terutama untuk foto-foto makro ekstrim yang kita mengekspos hanya muka-mukanya serangga doang karena ya ini yang paling efisien menurut saya untuk menambahkan pembesaran bisa sampai kalau lima kali lebih gitu ya lima banding satu ke atas gitu ya <tuh> dan yang berikutnya ada yang sifatnya dengan optik atau optical ya dan mungkin juga teman-teman udah pada tahu di sini ada yang namanya close up filter ya atau yang bawah ini disebut dengan Renox Renox itu sebenarnya lebih mereknya sih sebenarnya secara generalnya sama-sama close up filter Nah, ini pun kurang lebih fungsinya hampir sama aja dengan tadi extension tube atau makrobilo, cuman bedanya kalau yang tadi kita menggunakan atau memasangnya itu di antara lensa dan kamera di tengah-tengahnya. Kalau ini kita pasangnya di depan lensa, ya. Dan pembesarannya bisa seperti apapun tergantung ukuran dari prosa filter yang kita pakai. Misalnya kalau di Renox sendiri kan ada yang DCR 150, DCR 250, ada MSN 202, gitu ya. Semakin besar ukurannya berarti semakin besar pembesarannya. Contoh kayak MSN 202 dia akan mendapat pembesaran sampai 4 kali. Let's say misalnya kita menggunakan lensa makro, ditaruh di satu banding satu, kalau kita tambahkan MSN 202, otomatis pembesarannya akan jadi 5 banding satu, ya. Karena satu banding satu ditambah 4 jadinya 5 banding satu, gitu ya. Nah, kadang ini pun masih sekarang suka saya pakai untuk beberapa foto-foto ekstrim juga, tergantung seberapa besar dan kecil serangga yang saya foto. ya. Dan semuanya tergantung kebutuhan jadinya gitu loh. Jadi nggak bisa kadang kita menggunakan satu alat untuk semuanya kadang agak-agak terbatas gitu loh. Misalnya kita mau moto mukanya apa ya? say wajahnya serangga yang agak besar, misalnya beetle eh, yang culak ya, kalau kita menggunakan RENOX MSN-202 itu terlalu besar pembesaran, jadi nggak bisa. Jadi semuanya akan keluar optik. Mungkin kalau kita mau otomatanya doang, masih bisa. Gitu ya. Ya, otomatis yang seperti itu, kadang kita membutuhkan RENOX yang jenisnya kayak DCR-250 mungkin lebih ideal dengan tadi ditambah makrobilo tadi ya, atau extension tube. Ya, semacam-macam itulah kurang lebih yang untuk peralatannya jadi kita menggunakan lensa kit pun masih bisa untuk melakukan teknik yang namanya teknik makro karena saya sendiri juga dulu di awal waktu belajar foto makro nggak langsung punya lensa makro tapi mencari cara gimana caranya saya bisa foto makro menggunakan alat yang ada ya mungkin buat teman-teman yang foto makro menggunakan handphone ya mungkin bisa dibilang lebih mendekati tools yang dengan menggunakan optical ya. Cuma kan kalau di handphone itu sekarang bisa dibilangnya sebagai lens bong ya atau lensa bongkaran. Nah, sebenarnya prinsipnya sama dengan kosa filter ini di mana lensa bawaan kamera ditambahkan dengan lensa lagi di depannya dengan optik lagi. Akhirnya bisa mendapatkan pembesaran dan prinsip kerjanya pun sama begitu kita tambahkan tambahan kita nggak akan bisa menemukan infinity, jadi kita udah memiliki range yang fix gitu di jarak tertentu. Dan mungkin kalau kita menggunakan handphone dengan lensa tambahan seperti itu, biasanya teman-teman semua akan merasakan jarak yang harus agak lebih dekat dengan subjeknya, biasanya kayak gitu. memang challenge-nya agak lebih berat untuk foto makro menggunakan handphone, tapi ya disitulah seninya gitu. Kalau dalam foto makro, di mana kita memang istilahnya harus ngedelosor gitu ya di lapangan mendekati ke subjeknya semakin dekat dengan subjeknya sebenarnya semakin bagus. Oke, kita lanjut nextnya. Nah, di sini kita akan bicara soal depth of field di dalam foto makro. Ya, di sini kita bisa lihat memiliki rasio yang sama, pembesaran di satu banding satu semua, tapi menggunakan settingan aperture yang berbeda. Di sini paling kiri kita lihat ada f8. Kalau kalian perhatikan, kita menggunakan f8 itu hanya sharp di daerah mata si laba doang. Selebihnya tuh kebanyakan blur atau bokehnya gitu ya, kecuali yang sejajar perspektif ke kanan atau ke samping kiri dengan si matanya itu akan kelihatan sharp. Lalu yang tengah itu menggunakan F16 dengan rasio yang sama juga, dia kelihatan lebih luas dimensi yang tajamnya, tapi di beberapa bagian juga ada yang masih blur. Yang paling kanan F32, nah itu mulai kerasa hampir dari kaki depan kaki kedua di belakang sampai di kumisnya dia bahkan sampai mata sampai bulu di kepalanya masih fokus secara keseluruhan masih tajam gitu ya. kecuali yang di paling belakangnya itu memang akan susah kecuali kita melakukan fokus stacking tapi setidaknya overall itu semua bisa kelihatan sharp dan ini beberapa foto makro saya menggunakan rasio satu banding satu seperti ini memang sering saya menggunakan aperture di f32 dan problemnya nggak semua lensa makro bisa mencapai F32. Biasanya mentok di F22 ya, secara umum. Cuma kebetulan yang sama crow yang saya pakai, yang saya punya, itu bisa sampai F53 maksimalnya. Dan yang saya paling sering pakai untuk foto yang satu banding satu di F32. Nah ini kalau kita menggunakan aperture, jadi kita dengan jarak yang sama itu ya, pembesaran yang sama, menggunakan beberapa aperture yang berbeda, ya ini bisa kita lihat perbedaannya itu ya. Dan mungkin uh, agak sulit kalau misalnya kita menggunakan aperture yang besar F3.2 berarti kita otomatis akan memiliki cahaya yang atau mendapatkan cahaya yang sangat minim jadi akan sangat gelap dan otomatis kita membutuhkan shutter yang lebih lambat kalau misalnya kita untuk mendapatkan cahaya yang pas atau kita harus menambahkan ISO untuk menambahkan intensitas cahaya yang diterima dengan sensor kamera kita itu ya kendalanya hanya itu dan itulah sebabnya kenapa selalu saya bilang membutuhkan artificial light atau cahaya tambahan berupa flash biasanya <tuh> kalau kita menggunakan f8 kadang memang shutter kita ideal ISO kita juga nggak perlu terlalu besar cuman dengan jarak yang sama seperti ini itu kendalanya adalah di kadar dof nya di f16 ya berarti di antara kedua tadi ya serba salah juga gitu loh. Tetap semuanya akan membutuhkan yang namanya cahaya tambahan. Nah untuk yang berikutnya, beberapa teknis yang biasa saya lakukan juga adalah dengan cara menggunakan teknik cropping. Jadi saya sengaja mengatur rasionya agak jauh. Ya kalau kita agak jauh otomatis depth akan semakin luas gitu kan dengan si subjeknya. Nanti pas saat editingnya, post prosesnya baru di crop menjadi satu banding satu seperti yang sebelah kanan. Okay. Kalau kita lihat aslinya yang sebelah kiri itu frame utuh gitu seperti itu. Saat editing yang sebelah kanan saya crop jadi satu banding satu dan ketajaman yang didapat itu lebih rata. Ya bisa dilihat dari depan sampai belakang itu semuanya tajam. Gak seperti yang tadi sebelumnya dengan rasio yang sama. Ini beberapa foto <tuh> menggunakan f8 aja dia kebanyakan blurnya f16 pun masih blur f32 rata cuman cahayanya akan sangat minim. Nah, teknik yang bisa dilakukan sama teman-teman juga semuanya bisa menggunakan teknik ini atau disebut dengan istilahnya teknik cropping. Jadi nggak harus memaksakan kita harus sangat dekat banget. Yang penting satu detailnya semuanya terekspos keluar, gitu ya, Walaupun di crop dan ini pun di cropnya paling hanya sekitaran 20% dari frame aslinya. Ya, yang penting dapat itunya dulu, dapat detailnya dulu, baru kita lihat post prosesnya. Dan ini semuanya pun sah-sah aja, karena yang di preview, yang ditampilkan nanti tetap rasionya minimal satu banding satu, gitu kan? <tuh> Sorry. Oke, okay, kita next lagi. Nah, ini beberapa makro style di Indonesia. Yang pertama ada makro nature. Makro nature itu lebih ke makro yang sifatnya lebih ke alamiah, yang tanpa disetting, dan lebih mengejar momen, mencari momennya misalnya yang freezing atau yang lagi mating, atau yang lagi uh, makan atau lagi berburu ya semuanya itu masuk ke kategori makro nature dan di sini beberapa style yang akan saya tampilkan itu beberapa style foto makro atau bisa dibilang genre foto makro yang kadang dilombakan di acara hunting akbar makro nusantara setiap tahun ya ini ada makro nature lalu yang kedua ada macro stage. Nah, macro stage ini lebih ke staging atau kita mengkonsep atau kita membuat momen ya, atau bukan bukan mencari momen. Kalau yang di nature tadi kan kita lebih mencari momennya. Kalau di stage itu biasa kita membuat momen. misalnya kayak ini gambar kedua kadal lagi ngelamun gitu kan. Kalau kita cari di alamnya nggak akan ketemu yang namanya kadal seperti itu. Jadi kita harus konsep, harus setting. Dan yang kadal di tengah bawah itu salah satu foto yang sempat kontroversi kadal main gitar ya banyak orang ngira ini kadal udah mati terus saya foto sebenarnya enggak ini staging semuanya di konsep dan saat kita mengkonsep seperti ini pun kita membutuhkan yang namanya kesabaran nggak bisa kita langsung cepat langsung dapat momen yang enggak kita harus uh, ibaratnya mengenali karakter yang kita mau konsep dulu gitu loh. Misalnya kayak foto semut, kita tahu foto semut rang-rang itu kadang makannya dia lebih berkoloni. Nah saat saya kasih atau nyari serangga yang udah mati, dijurulin ke mereka, dan mereka kan mentarik tarikan gitu loh. Seperti gambar yang kalian lihat di pojok kanan atas dan kiri, kurang lebih akan seperti itu gitu loh. Dan kita tinggal staging aja, naruh satu semut di tangkai yang ini, satu semut di tangkai yang sebelahnya, udah. Memang kita butuh asisten, butuh orang untuk yang megangin baru kita foto. Dan disitu juga ada kelihatan kodok lagi, berenang kan? Nggak mungkin juga kita motonya berenang gitu kan? Sebenarnya itu di akuarium, gitu kan. Jadi semua kita benar-benar membuat konsep gitu ya, atau membuat cerita di dalam foto ini gitu loh. Dan ini salah satu jenis kategori makro yang cukup kontroversi nggak cuma di Indonesia tapi kebanyakan di luar dan dari foto yang Kadal main gitar ini pun dulu saya sempat kontroversinya sangat-sangat lumayan parah gitu ya dan itu pun sempat ada persidangan juga dengan beberapa senior-senior makro di Indonesia ya dan akhirnya saya bisa membuktikan kalau bahwa serang apa si Kadal ini tuh nggak mati masih hidup dan saya mempraktekkan cara membuat foto ini seperti apa dan ya udah akhirnya case close kita selesai. Lalu yang berikutnya ada makro art. Makro art ini lebih ke digital imaging atau DI bisa dibilang dia. Ya. Dan dia lebih menyalurkan nuansa moodnya. Ya, jadi kita boleh merubah atau mereplace backgroundnya, boleh menambahkan ornamen apapun di beberapa subjeknya gitu ya. Dan biasanya lebih ke masalah tonalnya, lebih ke tonnya gitu ya. Dan mostly pun mereka ada yang basicnya dari nature, ada yang basicnya dari stage. Baru mereka olah menjadi warna-warna yang ibaratnya seperti yang kalian lihat sekarang seperti ini gitu ya. Dan ini sebenarnya nggak seberapa, masih banyak teman-teman saya yang terjun di macro art. Itu lebih dramatik lagi warna-warnanya, ibaratnya lebih lebih unreal lah kasarnya itu ya. nggak mungkin kita bisa ngelihat. Foto ini di dunia nyata dengan warna-warna yang mereka buat gitu loh. Dan so far dalam dunia fotografi saya terutama di makro ini pun dulu sempat menjalankan semua genre-nya, mencoba semua genre-nya gitu ya. And then yang nextnya ada makro still life. Nah makro still life ini sebenarnya lebih yang tadi saya bahas di awal ya. Makanya lebih ke kita memfoto benda mati ya supaya terlihat seperti hidup. Misalnya kayak foto mainan, termasuk juga foto bunga gitu ya. Kalau di kategori still life itu dia termasuk ke dalam uh, makro kalo untuk bunga ini, kadang tuh ya, tergantung sebenarnya seberapa kecil bunga yang kita foto. Lalu ada foto water drop, ya, mungkin kalau misalnya kalian pernah foto water drop, water drop itu sebenarnya hanya segede ini nih, tetesannya kecil banget. Dan ini pun sebenarnya agak sulit fotonya, karena menggunakan alat, harus menggunakan alat tambahan lagi, namanya itu HSP dan kalau misalnya kalian lihat foto ini mungkin akan berpikir oh wow, ini menggunakan shutter yang sangat cepat mungkin seper seribu ke atas tapi sebenarnya enggak saya foto ini menggunakan shutter malah satu detik jadi yang me-freeze airnya itu adalah flash dan fotonya memang di tempat gelap gitu ya dan yang membentuk dropnya seperti apa itu dari alatnya dan kita harus belajar fisika sebenarnya menggunakan alat itu karena kita harus menghitung Uh, berapa milisecond air itu akan jatuh dan naik lagi dan berapa milisecond valve kedua akan menabrak tetesan yang pertama dan berapa milisecond berikutnya dia akan menyalakan flashnya jadi benar-benar nggak uh, bisa sebenarnya kelihatannya mungkin ah, karena pakai alat gampang nggak seperti itu juga justru kita di awalnya yang sangat sulit nyarinya gitu loh dan butuh waktu yang cukup panjang dan pasti akan berbecek-becekan gitu ya pasti akan kotor lah. Dan beberapa jenis makro still life lainnya itu seperti tadi ya, kayak foto produk, foto detail jam tangan, foto perhiasan, foto detail makanan. Nah itu bisa masuk ke dalam kategori makro still life. Nah yang terakhir, ini juga salah satu jenis kategori makro yang sangat kontroversi karena jelas untuk makro yang seperti ini, kita harus menggunakan serangga yang udah mati. Nggak bisa serangga yang masih hidup ya kecuali mungkin kayak foto yang pojok kanan bawah itu foto iguana kalau iguana lagi diem dia akan diem itu masih bisa kita foto ekstrim hanya matanya doang dengan jarak dekat seperti itu cuman kalau misalnya jenis yang lain kayak semut capung nyamuk laler ya seperti yang kalian lihat di display ini itu nggak bisa gitu loh nah beberapa memang ada yang saya temuin di rumah dan beberapa ada yang saya beli jadi kalau misalnya kalian pikirnya Wah oh, ini kejam harus ngebunuh dulu nggak usah mikir seperti itu kalian buka aja di tokopedia cari banyak kok yang jual makro yang diawetkan apa eh, serangga yang diawetkan biasanya mereka jual untuk beberapa kolektor kolektor serangga itu kita bisa beli jadi kita bisa gunakan untuk kita latihan foto seperti ini untuk makro ekstrim lagi pula misalnya kalian bicaranya kayak contoh kayak nyamuk nggak tega harus ngebunuh dulu lah nyamuk kan emang setiap kali kalian digigit pasti kalian tepak rasa gitu ya itu lebih tega lagi malah dibikin gepeng tunjamuk gitu loh tapi kalau misalnya kita untuk foto ini malah kalau sebisa mungkin si nyamuk itu jangan sampai hancur badannya jadi ya benar-benar menjaga supaya teksturnya dia tetap utuh gitu ya. contoh kayak semut kan mungkin kalau misalnya kita nggak pernah ngeliat muka semut begitu kita foto seperti ini pun saya sempat kali tuh ternyata si semut ini pun mukanya masih ada bulu-bulunya kan ya itulah dunia kecil itu kadang sangat-sangat surprising dia sangat-sangat mengejutkan sangat mengagetkan dan unik sebenarnya itu dan itulah kenapa dulu kena saya lebih suka untuk memfoto lebih ke makro dan sekali lagi juga saya mau foto makro semua genre makro ini saya jalanin saya cobain jadi nggak perlu terfokus di satu genre yang penting kita jalanin dulu semua bisa dulu semua stylenya baru kita menentukan passion kita tuh lebih ke mana gitu ya dan mungkin kalau misalnya teman-teman di sini juga ada yang nyoba atau pernah makro, moto makro ekstrim menggunakan handphone, ya itu juga agak-agak tricky ya. Jadi kadang membutuhkan tools yang tambahan lagi karena untuk makro ekstrim ini kita nggak cuma butuh satu kamera dan lensa makro beserta Renox misalnya enggak tapi kita butuh beberapa gear tambahan kayak focusing rail, kita butuh tripod juga karena kita butuh steady. Terus kita butuh light box, light box ini biasanya lebih ke custom, lebih bikinan sendiri kalau saya biasanya sih. Dan kita butuh jelas flashnya juga, dan butuh diffusernya juga, pokoknya banyak hal lah dan complicated. Dan untuk mendapatkan satu foto seperti kayak foto semut yang di kiri atas, itu total sekitar habis 80 lebih frame, 80 foto lebih. Dan itu fokus dari depan sampai belakang itu satu-satu dikit-dikit dan digabungin. Nah, itu disebut dengan yang namanya teknik fokus stacking, ya. Dan semuanya di sini juga melakukan teknik yang sama kecuali hanya yang mata iguana di pojok kanan bawah itu. Oke, mungkin ini lebih udah basic dari pengenalan dunia fotografi dan sekali lagi buat kalian yang pengen lihat uh, galeri Instagram saya itu ada di at small underscore visibility kalau yang landscape-nya itu ada di at underscore k dan mungkin habis ini kita akan masuk ke sesi tanya, -tanya jawab dan mungkin saya uh, mau ucapin dulu makasih nih sekali lagi untuk amazing yang udah ngasih saya kesempatan dan buat kalian yang belum tahu amazing itu apa sebenarnya kan amazing ini uh, cukup menarik ya buat saya pribadi buat naruh portofolio saya buat beberapa ibaratnya ini sebuah mini website gitu loh yang bisa kalian cantumkan di Instagram kalian jadi tanpa harus keluar keluar dari yang lain biasanya kan beberapa platform seperti ini hanya menampilkan link 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 media sosial kita doang kalau ini enggak contoh misalnya kayak saya kan ada YouTube juga di saat saya udah ngupload YouTube video baru saya taruh di amazing linknya itu akan ke display videonya itu tanpa harus ngebuka link ke YouTube nya itu bisa langsung di play langsung di amazing nya itu <tuh> mungkin uh, saya balikin ke Om Mandika buat sesi tanya jawabnya di mentor oleh di hosting oleh dia, Om Mandika ya Silahkan. siap thank you thank you Mas Adit nih atas penjelasannya yang mantap banget mudah-mudahan teman-teman yang ikutan hari ini uh, dapat ilmunya terus bisa diaplikasiin juga nanti langsung kalau misalnya mau motret uh, foto makro gitu ya udah bisa gitu nah um, sebelum tadi Mas Adit juga sempat mention uh, soal amazing nah, kayaknya saya mau ngejelasin sedikit lagi nih soal amazing biar teman-teman yang pada malam hari ini hadir punya gambaran gitu amazing itu apa dan seperti uh, gimana gitu ya isinya Oke, okay, jadi Amazing itu uh, seperti yang tadi Mas Adit sudah sampaikan juga, uh, kita aplikasi berbasis Android ataupun iOS, gratis, jadi nggak uh, ada subscription ataupun fitur-fitur uh, yang berbayar. Fungsinya untuk membuat landing page atau single website dengan fitur lengkap seperti menampilkan link URL sosial media. YouTube, Spotify, integrasi marketplace, serta fitur-fitur fitur monetisasi untuk meningkatkan pendapatan pengguna secara online. Nah, ini yang uh, ada di Amazing sendiri ketika nanti teman-teman download. Jadi, yang pertama, teman-teman harus sign up dulu, uh, sign upnya pakai Gmail aja biar gampang, jadi langsung nanti uh, dapetin kayak username segala macamnya bisa diedit. Terus, di sini ada kayak beberapa fitur utama. Uh, pertama yang ada itu adalah analitik. Fitur analytics sendiri ini fungsinya buat uh, melihat jadi berapa jumlah orang yang profile view kita. Terus uh, link klik yang, yang dilakukan oleh orang-orang yang view profile kita itu bisa kita lihat gitu. Dan di sini ada fitur discover. Fitur discover sendiri fungsinya untuk uh, kayak tutorial gitu. Jadi teman-teman yang bingung gimana cara nambahin link segala macam. Itu bisa di sini. Bisa langsung lihat di fitur discover. Terus bisa kayak tahu gitu ya, oh kalau nambahin link itu caranya gini, nambahin untuk collection tuh gini, nambahin payment linknya itu kayak gini. Dan di sini juga ada uh, fitur untuk kayak ada invoice gitu, ada form link, digital product, ada juga payment link yang tadi saya sempat mention juga soal um, menambah kayak revenue gitu ya, atau penghasilan pengguna secara online yang nantinya teman-teman bisa kayak dapetin kayak donasi ataupun mungkin bahasanya kayak traktir gitu ya traktir dari followers ataupun fansnya teman-teman atau atau memang temennya gitu ya yang emang pengen kasih udah kasih traktir buat ngopi misalnya itu bisa banget amazing dan nanti akan masuk ke balance ini atau dompet nanti dari dompet ini bisa ditarik ke uh, rekening kita gitu minimum penarikan lima puluh ribu tapi nggak ada potongan. Nah nanti kalau kebingungan itu betternya langsung lihat aja di Amazing. Karena di Amazing sendiri itu banyak fitur-fiturnya. Uh, tadi ada kayak add new link, terus collection. Kalau teman-teman punya kayak marketplace, jualan produk segala macam bisa pakai yang fitur collection. Terus add payment link yang tadi ya, yang um, support payment link tadi yang bisa nerima donasi. Ada form juga yang kayak Google Form. Terus, saya digital product. Nah, teman-teman, kalau punya produk digital kayak foto atau ebook dan lain sebagainya, sifatnya digital itu bisa dijual di amazing. Ini saya nunjukin contoh yang dipakai sama Mas adik juga. Jadi, di amazing um, itu bisa nunjukin salah satunya. Itu adalah kayak video YouTube. Jadi, teman-teman, ketika punya, misalnya, memang punya video YouTube gitu ya uh, video terbaru dari YouTube masukin ke Amazing itu bisa langsung dimunculin di Amazingnya ini bisa diklik gitu jadi bisa langsung dilihat di situ terus ada juga ini yang tadi uh, saya sempat mention soal payment jadi bisa support payment ketika nanti ada yang uh, transfer atau misalnya nanti kasih traktiran itu masuk ke dompet dan bisa ditarik nah terus di sini juga ada uh, contoh aja ini memunculkan kayak satu postingan Instagram itu bisa banget terus juga bisa kayak gini fitur uh, kayak galeri gitu ya nama fiturnya itu collection dan di sini bisa uh, untuk marketplace bisa untuk um, mungkin teman-teman yang punya kayak karya gitu di dribble di Behance. dan bisa di jadi orang-orang bisa langsung lihat gitu ada juga fitur yang tadi yang form bisa kayak uh, buat Google Form gitu ya bentukannya dan fitur-fitur lain yang bisa membantu teman-teman uh, untuk meningkatkan presence online presence-nya pasti di Instagram ataupun di sosial media lainnya. Ini bentuknya nanti link dan bisa ditaruh di sosial media ya. Jadi bisa di link bio Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Tadi mungkin di awal saya sempat mention juga tentang uh, masterclass class Uh, jadi Mas Adi juga mungkin tadi sempat mention juga kita akan ada kelas berbar yang nantinya uh, akan lebih detail sih pastinya ya kalau misalnya tahu dulu nih basicnya seperti apa dan nanti di tanggal 19 Oktober itu kita akan lebih detail gitu. Baru Mas Adi lagi tapi bahasannya juga sama tapi detail gitu ya si materinya digital dibanding dengan materi hari ini teman-teman bisa langsung daftar nanti linknya dikasih sama uh, admin dari amazing nanti dikasih bisa langsung daftar di situ atau kalau misalnya teman-teman mau dapetin diskon itu juga bisa diskon 10% jadi teman-teman screenshot um, keseruan malam hari ini mau di screenshot dari uh, handphone boleh atau misalnya di foto dari laptop gitu itu juga boleh Terus nanti share di Instagram story, lalu tag Amazing dan juga Mas Adit. Nanti dari admin Amazing bakal kayak ngasih link yang ada kodenya gitu, biar teman-teman bisa dapat diskon 10% untuk kelas masterclass ini. Gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke kolom Q&A ini. Jadi teman-teman tadi saya lihat juga udah banyak yang ini ya, udah banyak yang bertanya-tanya. Di kolom chat juga gitu. Nah, kalau bisa yang tadi sempat tanya di kolom chat, silahkan pindahkan ke kolom Q&A. Jadi, saya lebih mudah untuk membantu Mas Adit uh, nanya gitu. Oke, sebentar ya. Saya lihat dulu nih, udah banyak banget soalnya pertanyaannya, Mas Adit. Mungkin kita. Masuk dulu ke pertanyaan-pertanyaan yang dari tadi di awal Bang udah, udah pada nanya nih ya. Oke, okay. udah banyak sih. Aku jadi suka bingung mas kalau misalnya banyak pertanyaan ini Apa gitu kalau misalnya tadi banyak banget jadi saya juga bingung. Nah mas, ini kalau mungkin satu pertanyaan pertama nih ya dari dari uh, audiens dan saya juga sebetulnya kepo nih kalau misalnya pakai handphone nih mas gimana sih cara-cara atau tekniknya uh, untuk untuk makro ini kalau mak makro dari handphone sebenarnya secara teknis setupnya itu maksudnya dari segi settingan kameranya settingan modenya itu sebenarnya nggak 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 complicated karena kan dia aperture-nya fix ya, biasanya udah bawaan kamera dan shutter juga biasanya kita tinggal shoot aja karena ISO semua segala macam sudah otomatis yang perlu ditambahin itu ya peralatannya misalnya kayak tadi close up filternya atau pakai lensa tambahan lagi ya bisa dibilang kayak lens bong apa segala macam itu kita butuh taruh di depan si HP nya dan memang kendalanya nanti lebih ke masalah proses motonya bukan ke teknis Settingannya, nah, proses motonya itu yang agak lebih complicated karena kita harus benar-benar dekat banget dengan si subjeknya, dengan serangganya itu ya. Dan ya itu butuh kesabaran memang kalau kita foto makro sih mau, mau pakai kamera atau mau pakai apapun sebenarnya prosesnya sama itu lebih ke masalah kesabaran ya. Cuman memang ada yang membedakan kalau kita menggunakan handphone mungkin jaraknya akan lebih dekat lagi dengan dibandingkan kita menggunakan kamera-kamera kayak DSLR atau mirrorless dan sejenisnya gitu loh. Tapi kalau settingan di handphonenya sendiri sih by default aja itu sebenarnya udah cukup dan cuman biasanya karena kita nambahin lensa tambahan di depannya biasanya kita butuh yang namanya digital zoom. Jadi di kamera handphone itu kan kadang bisa di zoom kan digital secara digital. Nah, mungkin perlu, perlu ditambahin digital zoom itu karena kalau misalnya nggak kita tambahin biasanya dia ada fake tuh atau ada bulatan di tepian lensanya, dia di tepian framenya nanti. Gitu loh, paling itu sih jawabannya. Oke, mudah terjawab tadi. nggak ada namanya nih, Mas. Ada tapi nggak apa-apa. Soalnya saya juga kepo sih, Mas, kalau dari foto gimana. Nah, ini alhamdulillah udah kejawab nih. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Anugrah Putra Perdana. Selamat malam, nama saya Anugrah. Saya ingin bertanya, apakah dengan lensa kit bisa mendapatkan hasil gambar makro? Mas, sangat bisa. <laughs> Jawabannya sangat bisa, karena saya sendiri kan tadi saya sempat notice ya, awal saya belajar foto makro pun saya menggunakan lensa kit. Walaupun kita harus menambahkan beberapa tools, baik itu yang dengan optikal atau tanpa optikal, cuman waktu dulu saya pertama kali nyoba foto makro menggunakan lensa kit itu itu saya menggunakannya extension tube. Gitu loh, Menggunakan extension tube dan ya udah akhirnya bisa mendapatkan jarak yang ideal. Kita bicaranya itu ya. Masalah yang saya utamakan dulu itu lebih ke masalah pembesarannya. Jadi kita belum mikirin masalah kualitinya seperti apa, detailing seperti apa. Yang penting saya dapat pembesaran yang ideal dulu untuk foto makro gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk sekarang sebenarnya kita menggunakan apapun sih selama ya kita tahulah media platform kita untuk share foto tuh sekarang rata-rata di Instagram. Bahkan kita kadang nggak bisa membedakan antara yang menggunakan handphone ataupun menggunakan DSLR atau menggunakan mirrorless tuh kadang nggak bisa membedakan karena itu teknologi itu udah semakin canggih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita bicaranya tadi menggunakan yang sakit bisa atau enggak jawabannya jelas sangat bisa. Tapi membutuhkan tools tambahan lagi entah itu Renox atau entah itu Essential Oke, mantap nih pertanyaan tadi dari uh, Anugrah. Mudah-mudahan terjawab ya. Next ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Um, ada pertanyaan dari I Gusti Agung, apa saja nih, yang, yang perlu diperhatikan ketika foto makro dengan akuarium? Apakah ada tips, terutama terkait dengan tentang refleksi dan bias? Terima kasih. Nah, kalau kita foto menggunakan akuarium, pertama pastikan akuarium itu bersih. Biasanya kan akuarium itu suka ada bercak-bercak noda-noda gitu tuh. Karena bekas basah nggak dilap langsung biasanya jadi bercak gitu kan. Kayak apa namanya, kayak namanya jamur lah di kacanya itu. Nah make sure itu clear, bersih. Terus kedua, pantulan cahaya. Kalau pantulan cahaya itu yang penting kita motonya itu sekelilingnya ini lebih apa ya, nggak ada jendela. Misalnya kayak gitu ya atau nggak ada sumber cahaya dari luar yang masuk ke dalam atau sumber cahaya yang memantulkan. Nah, biasanya sih memang kalau kita foto di akuarium kayak tadi yang foto kodok itu yang lagi berenang itu menggunakan flash, jelas harus menggunakan flash dan agak sedikit backlight. Jadi kalau misalnya kita menggunakan flash itu background samping itu saya kasih cardboard warna hitam sekelilingnya. Jadi dia dapat benar-benar pure solid black untuk background dan sekelilingnya dan kena cahaya flash dia akan jadi backlight kan ada rim lightnya dari bubble bubble airnya nanti itu loh dan sama kayak teknik water drop juga pun sama seperti itu water drop juga kita menggunakan lampu itu dari belakang backlight malah untuk nggak bentuk shape dimensi airnya kalau misalnya kita dari depan malah nggak kebentuk dimensinya jadi harus dari belakang atau dari bawah sebenarnya kayak gitu Oke, mantap nih. Ini jadi, ini juga ya, jadi ilmu juga nih buat teman-teman yang misalnya mau foto uh, makro pakai aquarium tadi uh, udah dijelasin sama Mas Adit. Next, nih, Mas, ke pertanyaan um, dari Taufik, dia nanya uh, mau tanya berapa lama waktu untuk bisa memotret objek hewan, misalnya nyamuk, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Mas. Hmm. Nah, ini mesti disclaimer dulu nih. Serangga itu bukan hewan. <laughs> Dua jenis yang berbeda. Tapi kalau misalnya bicara durasi ya, waktu saya moto muka nyamuk tadi itu, mungkin proses motonya sih nggak nyampe setengah jam lah. Karena ya karena itu tadi ya, karena udah terbiasa dengan teknik fokus taking tadi, dan udah ada satu setup yang udah sering saya pakai, jadi kan tinggal running doang, jadi kasarnya nggak perlu banyak hal yang perlu dikutak-kutik gitu. Dan yang paling susah biasanya lebih ke cari posisinya. Karena kalau kita udah pembesaran di atas 5 banding 1 itu kita kadang susah tuh. Ini serangganya ada di mana gitu kan. Nggak ketemu gitu. Jadi kita harus make sure nyari itunya dulu yang agak complicated biasanya. Cuman kalau misalnya kita udah fix, beratnya ya udah gitu loh. Akan ketemu dengan sendiri. Nanti prosesnya itu tergantung adaptasi kalau misalnya yang belum terbiasa mungkin untuk satu foto itu bisa ngabisin waktu satu jam bahkan lebih gitu ya karena kan dia fokus taking ya jadi dari belakang sampai depan itu kita ambil satu 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 satu, -satu terus nanti resultnya digabung di merge jadi satu ya, akhirnya semuanya jadi tajam gitu kan nah, ya kalau proses itunya tadi ya kalau untuk saya pribadi sih nggak nyampe setengah jam habis itu kan kita post proses editing juga sama lah nggak sampai setengah jam juga kurang lebih begitu Oke, ini ada pertanyaan nyambung nih, mas, nih terkait tadi ya foto uh, serangga. Seperti yang kita tahu, seperti yang kita tahu bahwa foto serangga hidup sangat susah. Bagaimana cara membuat serangga tetap diam ketika kita ingin membuat konsep uh, foto makro sesuai keinginan kita, mas? Nah, ini kita harus apa ya? Me... Kadang foto makro itu kita harus mempelajari karakter serangganya juga. Jadi nggak cuma asal moto, gitu ya, kadang beberapa serangga juga ada di jam-jam tertentu dia anteng, dia nggak bergerak. Bahkan kalau misalnya kita, uh, saya sendiri kadang dulu kalau misalnya pengen motro makro yang nature yang di luar itu sama aja kayak kita foto landscape nyari sunrise berangkat pagi-pagi bahkan dari rumah kadang subuh. Jadi kalau di kondisi pagi kadang mereka itu anteng, diem. Ya, karena kalau pagi itu kadang kan masih berembun, badan badannya juga masih pada basah serangga itu dan mereka lebih cenderung anteng nggak banyak bergerak. Ntar kalau udah agak terangan, mungkin di atas jam 8 ke atas, baru mereka biasanya aktif tuh terbang-terbangan. Nah, karena di jam tertentu itu kita harus memfotonya kalau kita pengen bener-bener dapetin foto yang lebih ke nature gitu kan. Jadi kalau misalnya yang staging, yang di konsep gitu ya, misalnya kan kalau di konsep makanya jarang orang foto konsep capung, kayaknya hampir nggak mungkin. Orang foto konsep, misalnya kayak apa, uh, fly, itu juga sama hal yang nggak pernah ada itu konsepan jenis-jenis serangga yang seperti itu karena itu serangga yang sifatnya bukan buat dikonsep nah, kayak kalau yang dikonsep itu mungkin lebih banyaknya kayak siput ya atau kura-kura kodok terus eh, ya sejenisnya lah yang lebih cenderung anteng bahkan kayak spider pun sebenarnya bisa kita konsep karena eh, typical spider kalau misalnya dia udah kena flash sekali biasanya dia diam. gitu loh. mungkin karena pusing kali ya karena cahaya flash teng dia diem gitu loh. nah kalau kita kasih flash lagi berkali-kali ya udah dia makin diam biasanya sekalipun dia bergerak biasanya dia langsung lompat tuh tapi yaitu bisa kita ulang-ulang gitu loh kita kasih flash lagi tapi dia akan diem lagi gitu ya ya kurang lebih untuk spider seperti itu. jadi intinya sebenarnya lebih mengenal karakter serangga yang mau kita fotonya dulu gitu loh misalnya kita foto kupu-kupu pun nggak akan bisa kita konsep karena kupu-kupu itu lebih cenderung aktif nah, biasanya kita lebih cenderung ke foto nature-nya. jadi nggak semua serangga itu bisa kita konsep hanya beberapa jenisnya aja yang bisa dikonsep kurang lebih gitu. sekali lagi sih sebenarnya lebih mengenalin karakter serangganya sendiri Oke, okay, next Oke, okay. uh, tadi pertanyaan dari Siapa tadi ya, Taufik ya kalau nggak salah Mudah-mudahan terjawab Ini ada pertanyaan dari Mas hari ini Soal amazing Jadi uh, saya bantu jawab dikit Jadi untuk amazing sendiri Bisa teman-teman langsung taruh Di uh, link bio Instagram Jadi kalau di link bio itu kan ada Buat naruh website tuh Nah taruhnya di situ Nanti teman-teman download, Mezing, terus uh, nanti copy si, amazing link linknya punya teman-teman, pastinya di sana, di um, yang website yang ada di Instagram gitu ya. Nanti di profile terus ada website taruh di situ gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih, Mas, dari anonimus. Ini mungkin bisa mewakili juga pertanyaan, jadi uh, apakah harus menggunakan kamera yang bagus untuk hasil foto makro yang sempurna? Tanya, Mas enggak sih enggak harus yang penting kamera itu yang penting ada fasilitas kameranya makanya kan bisa pakai handphone juga semuanya sih sebenarnya lebih ke masalah kitanya kitanya lebih concern untuk moto itu atau enggak atau hanya sekedar nyoba-nyoba doang gitu kan menentukan kualitas itu kan ke diri kita sendiri alat itu hanya pembantu kita Asalnya gitu ya dan tadi kan juga saya sempat notice bahkan di zaman sekarang nggak semua apa ya ibaratnya kalau kita lihat Instagram kita hampir nggak bisa bedain yang mana dia menggunakan kamera handphone dia menggunakan DSLR atau dia mirrorless ya tapi kan tergantung gimana si uh, fotografernya atau si pelakunya lah kasarnya kayak gitu jadi sebenarnya nggak harus menggunakan gear yang wow gitu kan kadang dia kadang dilema juga kan kalau kita menggunakan gear yang wow ternyata hasilnya biasa aja malah ya kita sendiri yang kurang gitu kan yang malu sendirilah, lah Tapi kalau misalnya kita bisa memanfaatkan atau memaksimalkan eh, apa yang kita punya, justru, justru itu akan lebih sangat-sangat berguna gitu kan. Lihat saya kayak tadi saya bilang kan awal saya motomakro itu menggunakan lensa kit, bahkan menggunakan lensa entry level DSLR-nya juga. Tuh, nanti sampai di titik tertentu kalian merasa membutuhkan memang harus upgrade ya baru silahkan update. Cuma kalau misalnya sekarang kan banyak orang fotografer yang belum pernah mencoba, belum pernah mengakali kasarnya gitu, tapi langsung membeli, memiliki gear yang wow, akhirnya kan nggak tahu salahnya di mana, jadi nggak pernah belajar dari kesalahan gitu loh. Nah, intinya sih sebenarnya seperti itu. Jadi intinya apapun bisa. Oke, jadi memang nggak nggak terbatas ya, mas. Dari kameranya harus gimana, dari si lensanya itu gimana itu mungkin lebih ke kitanya gitu ya mas ya Betul Oke nih ada lanjut pertanyaan dari Sudarmanto nih mas Ini soal flash nih hmm. Mas saya mau tanya soal pemilihan flash yang digunakan Apakah menggunakan ring flash di depan lensa akan lebih baik dibanding dengan flash yang standar? Enggak juga Pakai flash standar juga bagus kalau di makro kita moto pakai flash kuncinya itu ada di diffuser bukan di flashnya kita mau pakai flash apapun kadang orang pikirnya pakai twin flash yang flashnya dua di depan itu akan hasilnya bagus tapi faktanya kalau kita nggak punya diffuser yang bagus pun hasilnya jelek gitu loh makanya kadang beberapa foto saya juga menggunakan single flash tapi yang penting itu adalah diffusernya jadi untuk meredam cahaya si cahaya flashnya ini gitu, jadi nggak cuman meredam tapi dia menyebarkan ke subjeknya. dan saya pun untuk flash sendiri menggunakan dua flash ya jenis dua, dua jenis flash. Pertama yang single flash yang biasa, yang external flash. Lalu yang kedua saya menggunakan twin flash yang MF12 nya godox, yang twin light yang buat makro. Ya, tapi lebih sering sih saya menggunakan yang single flash malah gitu loh, untuk saat foto di beberapa tertentu ya beberapa objek. Tergantung lah, sebenarnya intinya sih hasilnya akan sama aja. Resultnya akan sama aja. Jadi kuncinya itu ada di diffusernya, bukan di flashnya. Oke, okay. Benar, benar terjawab ya tadi pertanyaan dari Sudarmanto. Next nih Mas, uh, kalau tadi mungkin pertanyaan dari siapa saya lupa, dia nanyanya berapa lama Waktu untuk ngambil foto makro serangga ya. Nah kalau ini ada pertanyaan, uh, kapan waktu terbaik untuk dapetin foto makro kehidupan serangga katanya Mas? Oke, itu tadi. Jadi mungkin pagi. lebih ke jamnya, jam ya, berapa? Pagi. Mungkin lihat sekitaran jam setengah. Karena gini ya, kondisi matahari terbit itu kan dari awal tahun sampai akhir tahun itu kan nggak selalu sama. karena setengah enam aja udah terang. Kan kadang setengah 6 masih gelap. Jadi kita harus melihat sikon seperti itu gitu Dan kita lihat bulannya bulan apa. Tapi intinya sebenarnya lebih ke pagi pagi hari di mana kondisi di lapangan masih berembun gitu tiap kasari rumput-rumput segala macam dan biasanya di jam-jam itulah jam-jam mereka antang mungkin setengah enam sampai setengah 7. itu. Karena beberapa yang seperti itu. Nah, kalau misalnya kayak jenis eh uh, let's say kayak robber fly ya yang saya tahu kalau Robberfly kan ada beberapa jenisnya dia, itu kan Robberfly sendiri kan ada beberapa jenis ya, banyak banget itu loh Dan dia cenderung di tempat-tempat yang teduh kadang. Jadi kalau Robert fly sepengalaman saya, yang Robber Mini, itu saya moto malah dapatnya di jam siang, di jam 11 ke atas lah, jam 12. Yang kebetulan dulu saya moto itu sama beberapa teman di Malaysia, di Penang, di dalam hutan kita motonya, di dalam hutan, bener-bener hutan dan itu teduh dan di sana banyak itu robber fly itu bertebaran dan mereka anteng-anteng bahkan yang lagi makan atau lagi apa itu diem ya basically ya itu tadi sih sebenarnya kita lebih mempelajari karakter eh, makhluknya ini gitu loh tapi umumnya biasanya lebih banyak sih serangga yang cenderung anteng itu ya di pagi hari mungkin setengah enam sampai jam setengah tujuan sekitaran jam itulah Oke okay, lanjut Oke okay. Mas maaf Sepertinya jaringan mas Adit agak kurang oke okay nih Oh oke okay. Tadi keputus ya Sekarang coba tes mas Tes tes Iya sedikit Tes tes nah ini udah Udah, udah balik lagi nih Oke, okay. oke, okay. nggak okay. okay. apa-apa Mas Adit. Saya uh, mungkin bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Tapi saya mau ngingetin lagi nih ke teman-teman yang hadir di malam hari ini. Buat teman-teman yang mau apa namanya uh, ikutan masterclassnya bareng Mas Adit, uh, bisa banget daftar langsung di link yang udah di share sama uh, admin dari Amazing, itu udah ada di kolom chat tapi kalau misalnya mau daftar hmm. yang dapat diskon 10% itu bisa banget uh, screenshot ininya si ini mungkin atau apapun yang uh, yang pasti tentang webinar hari ini atau workshop hari ini itu share di Instagram story nanti tag amazing dan juga uh, Mas Adit. Nanti dari admin amazing juga bakal ngasih kayak link yang isinya tuh kode. Jadi kalau teman-teman pakai kode itu bisa dapetin diskon 10%. Nah ini uh, kelasnya tanggal 19 Oktober, jamnya sama 30. Ya teman-teman kalau mau lebih uh, tahu nih ya tentang gear, equipment, dan lain sebagainya, lightingnya juga, editingnya gimana, itu bisa bisa ikutan kelas ini biar teman-teman lebih paham. Karena untuk materi hari ini kan sifatnya lebih general, lebih, lebih basic gitu. Nah kalau nanti itu lebih detail, jadi teman-teman bisa langsung ikutan. Dan saya juga tadi sempet cek di kolom Q&A juga ada beberapa pertanyaan yang uh, teknis, yang kayak gearnya apa, uh, lighting dan lain sebagainya gimana itu bisa langsung ikutan kelas ini aja biar nanti lebih detail gitu sama Mas Adit gitu. Sebenarnya di master nanti sih akan saya bahas lebih ke masalah teknis lighting untuk makro fotografinya, beberapa jenis lighting, diffuser dan beberapa tools untuk kita foto makro ekstrim apa aja biasanya gitu ya dan ya kurang lebih nanti akan ada sedikit post processingnya juga editingnya seperti apa jadi kan kalau misalnya kita jabarin sekarang ini nggak akan cukup waktunya itu pertama itu dijelas akan sangat panjang pembahasannya materinya nah itu teman-teman jadi teman-teman yang kepo gimana sih detailnya dan lain sebagainya bisa langsung uh, daftar Instastory aja biar dapetin diskon nanti tag amazing, uh, take mas adit juga nanti dari admin amazing bakal kayak ngisi ngasih link gitu ke teman-teman. Oke okay, uh, karena waktunya ini juga udah agak mepet, jadi saya akan pilih dua pertanyaan terakhir di kolom Q&A nanti yang masih kepo daftar aja langsung ya. Um, Oke okay nih Mas ada pertanyaan selanjutnya. Kayak ini saya kadang suka bingung mas kalau milih pertanyaan karena banyak banget pertanyaannya terus kayak kadang ini apa eh, kayaknya bisa di masterclass gitu ya harusnya itu. jadi saya suka bingung tapi nggak apa-apa kita lihat uh, mana nih yang bisa dijawab gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan nih mas dari Karya Setia apa beda makro art versus makro stage? Saya masih bingung sepertinya momen untuk keduanya di create. Yes, betul. Keduanya memang meng -create. Kalau untuk makro art, biasanya dia nggak selalu dari stage. Kadang dari nature juga bisa, misalnya kayak kupu-kupu. Cuman yang dirubah itu biasanya lebih ke nuansanya, backgroundnya. Karena dia lebih ke digital imaging ya, kalau untuk makro art ini. Jadi dia merubah tonal, merubah background, kadang atau mengkomposit lah. Mengkomposit gambar itu jadi satu, akhirnya jadi eh, lebih ke artistiknya gitu loh, lebih ke seninya, lebih ke moodinya. Tapi kalau makro stage biasanya ya purely stage, staging murni gitu loh. Paling kita hanya post prosesnya jangan ngatur gelap terang segala macam hanya seperti itu aja. Tapi konsepnya tetap dikuatin di stage nya. Kalau di art itu loh yang dikuatin adalah editingnya sebenarnya lebih kuat editing BI-nya ya ibaratnya. Bedanya sih itu sebenarnya. tapi kalau misalnya dari okay. bahannya sendiri dia nggak harus dari tanya apa nggak harus dari nature apa stage ya bisa dari nature bisa diambil tinggal kita utak atik backgroundnya aja Oke, okay, mantap Mas. Ini suara ini saya yang delay atau gimana ya? <laughs> tanya udah sih coba. Tadi pertanyaannya terjawab. <laughs> Ini kayaknya jaringan nih mas, tapi nggak masalah karena kita juga udah di penghujung acara juga. Uh, jadi mungkin uh, saya akan pilih satu pertanyaan lagi. Tapi ini teman-teman kalau misalnya ada uh, misalnya delay atau gimana uh, boleh di chat juga ya. Ini takutnya saya atau Mas Adit yang yang jaringannya kurang oke okay, gitu. Oke, okay. uh, pertanyaan terakhir nih ya teman-teman uh, untuk sesi malam hari ini. Ada pertanyaan nih mas dari Anonymous uh, Attendee. Tanya dong teknik foto freezing serangga terbang jika menggunakan smartphone bagaimana dan dengan kamera uh, biasa itu bagaimana dan juga settingannya katanya gitu mas. Kalau untuk yang freezing sih, kalau untuk smartphone biasanya agak terbatas nih tapi kalau misalnya kita nemunya kayak hoverfly yang jadi segitu mereka kan terbangnya itu freeze nya itu diem terus gitu, diem terus jalan jalannya pelan itu sangat memungkinkan kita menggunakan handphone untuk freezing seperti itu jelas jaraknya memang harus lebih dekat nah kenapa saya bilang contohnya pakai hoverfly tadi karena itu tadi karakter terbang itu cenderung anteng bahkan diem kadang itu ter tapi dia terbang saat kita foto itu kan kelihatannya dia memang lagi terbang gitu kan nah kalau misalnya beberapa jenis kayak robber fly teman-teman saya yang foto pakai handphone kadang memang agak berkendala karena kalau robber fly itu terbangnya lumayan gesit ya kalau pakai handphone itu agak-agak susah karena masalah jarak tadi jadi ulangkah banget lah kita bisa moto pakai iPhone, foto pakai handphone foto freezing robber fly dan basic basicnya sih balik lagi tadi gitu kita harus kenalin karakter dulu apa yang mau kita freezing dia apa yang mau kita foto untuk menggunakan si handphone ini. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kamera, maksudnya dua-duanya pun ada kamera ya. Kalau kita menggunakan kayak DSLR atau mirrorless, mungkin settingan yang dikejar itu biasanya lebih, kalau saya pribadi lebih ngejar ke shutter priority. Jadi shutter itu di atas 1 per 500 ke atas lah minimal itu ya. Seminim-minim itu 1 per 500, cuman biasanya di sekitaran 1 per 1000 kalau kita mau total freezing. Nah, kalau misalnya kita udah pakai shutter priority itu kan otomatis aperture ISO semua akan mengikuti otomatis itu kan tergantung cahaya yang diterima. Nah, nanti tinggal gimana jarak jarak foto kita dengan si subjeknya. Makanya kadang saya untuk jarak atau foto-foto yang sifatnya nature atau yang termasuk freezing pun saya lebih suka pakai lensa-lensa dengan range yang agak sedikit lebih panjang misalnya kayak 105 karena kita nggak perlu terlalu dekat dengan si subjeknya, gitu loh. <tuh> Memang mungkin akan susah itu masalah fokusinya. Karena mau <tuh> mau gimana juga kalau di makro kita lebih cenderung menggunakan manual fokus. Itu udah pasti Dan yang itulah masalahnya sih balik lagi ke masalah adaptasi jam terbang latihan intinya itu. Dan kita juga harus tahu saat serangga itu terbang ke kita, mutarnya harus ke arah mana. Tak serangga itu menjauh dari kita, harus muter ke arah mana. Nah itu kan butuh adaptasi juga dengan kita dan gearnya. Ya. Tapi kalau masalah teknisnya sih tadi itu, tadi. Kalau saya lebih ngejar ke shutter priority, motonya kalau di kamera itu menggunakan mode uh, S atau mode F. Uh, TV ya kalau di Canon, kalau di brand lain itu biasanya menggunakan mode S. sisanya ya udah berin auto aja, kenapa auto? Karena kan serangga kecil, kita motonya agak jauh nanti begitu dapat ya kita tinggal agak di cropping aja kayak tadi teknis cropping yang sempat saya jelasin di awal ring gitu oke okay. mantap Mas Adit thank you banget nih atas jawabannya dan semoga teman-teman juga yang tadi bertanya sempat kejawab Pertanyaan-pertanyaannya, jangan khawatir, teman-teman bisa ikutan masterclass. Nanti di tanggal, eh, saya lupa tadi, tanggal 19 Oktober ya. 19 Oktober eh, di jam yang sama, 19.30. Nah, teman-teman langsung daftar. Itu bisa banget eh, pakai link yang udah di-share di kolom chat. Tapi kalau misalnya... Mau yang dapetin diskon bisa uh, screenshot keseruan malam hari ini, posting di Instagram Story dan nantinya akan dapat uh, DM dari admin amazing yang nanti kayak ngasih kode gitu link sama kode yang bisa dipakai untuk dapetin diskon 10% begitu. Oke okay, teman-teman uh, pada acara malam hari ini uh, saya cukupkan sekian. Sekali lagi saya terima kasih banyak ke Mas Adit yang udah menyiapkan waktunya nih ya untuk uh, memberikan ilmu tentang makrofotografi ke teman-teman yang udah hadir di malam hari ini. Semoga teman-teman yang hadir juga ilmunya nambah, bisa diaplikasiin juga ke pekerjaannya atau mungkin ke hobinya gitu ya, Mas ya. Hmm. Nah, hmm. jangan lupa nanti kita ada masterclass jadi langsung daftar aja. Uh, di link yang udah di-share atau nanti di posting di Instagram story, uh, untuk teman-teman, jangan live group juga. Nanti pasti akan kayak dikasih info segala macam di grup, jadi teman-teman uh, bisa tetap update tentang apapun yang ada di Amazing. Uh, kalau, kalau misalnya teman-teman mau lebih update lagi, itu follow Amazing Instagram, Amazing di Amazing uh, ID. Tiktoknya di amazing ID, Twitternya di amazing ID, dan YouTube-nya subscribe juga di amazing amazing aja. nih ini juga nanti akan ada rekamannya di YouTube. Jadi teman-teman kalau misalnya tadi yang telat masuknya atau misalnya tadi masuknya itu di pertengahan, itu nanti bisa uh, nonton lagi di YouTube. YouTube-nya di amazing ya. Itu di, di subscribe aja karena kita juga banyak kelas-kelas lain yang mungkin teman-teman misalnya pengen Nambah ilmu di bidang lain di topik lain itu juga kita uh, sediakan di Amazing Academy, Amazing Academy lainnya. Begitu. Oke. Okay. Um, terima kasih sekali lagi Mas Adit atas waktu dan ilmunya. Sama-sama. Juga uh, ke teman Amazing yang sudah hadir. Uh, mas Adit semoga sehat selalu. Nanti kita bertemu <tuh> lagi di tanggal 19 Oktober. Oke. Okay. Oke, okay. terima Sama, kasih Mas. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Siap. Oke, kalau begitu saya cukupkan sekian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.